buat kalian itu baik. Tapi ingat, Bunga Jainal yang berpindah keyakinan setelah dipublikasikan hubungan rumah tangganya, Bunga Jainal kembali menjadi nyinyiran pasca dirinya mengaku dinikahi Sandeep Singh dan memang mempublikasikan pernikahannya kini. Tak henti-henti, Bunga Jainal mendapat nyinyiran dari para netizen terkait dirinya yang berpindah keyakinan dan dinikahi lelaki yang umurnya jauh lebih tua namun kaya. Tak diam kali ini, Bunga Jainal pun membalas komentar-komentar nyinyir netizen terkait agama dirinya. Bunga Jainal menyebutkan kalau agama adalah hak pribadinya. Hai Bun! Hai! Bun! Suhu-suhu dunia persilakan. Disebut murtad, bahkan kini disebut kalau dirinya matre, Bunga Jainal bodoh amat. Kali ini Bunga Jainal memberikan jawaban realistis, menurut Bunga Jainal memang hidup pakai cinta, hidup gak cuma makan cinta. Di sosial media pribadi Bunga Jainal terdapat pro dan kontra. Ada yang pro kepada Bunga Jainal karena kehidupan dirinya memang realistis, ada juga yang kontra karena memikirkan Bunga Jainal berpindah keyakinan demi dinikahi produser kaya meskipun pindah agama. Hai Abang. Kita lagi nonton? Circus. Hai adek. Kita ready nonton? Circus. Circus. Boleh video, Mami? Apa-apa. Hai, Papa. When the show starts, Lily. Ih, Bapak ngapain di sini, Pak? Ketangkep lagi. Di awal Bunga Jainal tak memperdulikan komentar-komentar nyinyir netizen terkait agama ataupun terkait sang suami. Namun kali ini nampaknya Bunga Jainal sudah gerah, akhirnya selalu membalas komentar-komentar netizen tentang agama dan tentang kehidupan pribadinya. Balasan komentar Bunga Jainal terhadap orang-orang yang nyinyir terhadap dirinya dari marah-marah hingga akhirnya dirinya menganggap semua ini lucu. Bunga Jainal menganggap lucu-lucuan komentar netizen terhadap dirinya. Bunga Jainal pun menegaskan kalau dirinya adalah istri satu-satunya dari Sandeep Singh. Bunga Jainal membantah kalau dirinya adalah istri kedua dari sang suami. Ingat, selagi dia itu tidak merugikan lo dan lo bisa membatasi diri lo sendiri bahwa lo jangan sampai nih berada seperti mereka atau ikut-ikutan kayak mereka. Rempongan hari ini bersama ibu. Gimana ini? Bisa doi wah kacau. Hey Kepoans, click here to subscribe, click here for our most popular video, and click here for something just for you.